Itu nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Haja Rohamiah. Rohamiah. Itu sebagai ya, kandidat. Iya. Kira-kira kata pengajian sebentar lagi. Berapa banyak pengajian yang dua saja. Nanti kan Ibu kepilih jadi seperti kandidat itu atau gimana, Bu? Seolah kita bisa bersinergi dengan MPC termasuk juga pemerintah setempat, pemerintah yang terkait ya. Jadi kita pengen mengembangkan bahwa perempuan itu dimanapun kita bisa mandiri, bisa berbuat dengan membantu masyarakat bawah ataupun kita bersinergi dengan instansi yang terkait. Insya Allah program-program ke depan akan kita susun habis apa kalaupun saya terpilih, insya Allah kita akan pleno dulu. Pertama yang kita jalankan kita audensi dulu hospice protokol dengan pemerintah setempat. Adapun kita ingin perempuan Indonesia itu bisa berkiprah di manapun, dia tidak hanya jadi istri saja tetapi dia juga bisa menjadi tombak ukur negara Indonesia. Kebetulan memang saya adalah mantan pegawai bendara di Istana Presiden tahun 79. Saya mewakili Kalimantan Selatan dan saya aslinya dari Banjarmasin. Mulai hari kelahiran saya 18 Juli 1964. Dan saya salah satu pengurus kali ini, salah satu ini. Dan di Kota Bekasi saya pun ketua kontraktor Gapeksi, saya ketua juga. Dan saya profesi saya adalah pengusaha. Iya, agak swasta. Iya, agak. Ibu menekunin pengundapan buku dari berapa lama? Dari tamat SMA, dari Banjarmasin orang yang pertama ikut PP saya. Satupun perempuan di Kalsel, di Kalimantan Selatan tidak ada yang ikut PP. Saya pertama kali berdua sama Haja Hayanti yang sudah meninggal. Almarhum ya? Iya, almarhum. Pak Yapto itu tahu perempuan dulu di Kalsel tidak ada yang mau ikut PP. Tapi saya yang mau, walaupun saya dulu rapat di Ubin, naik motor, tapi saya menyukai organisasi itu. Kan di Banjarmasin itu besar, saya dulu yang membesarkan. Nah, saya ingin di Kota Bekasi ini samalah kiprah saya. Mungkin sekarang sudah eranya, jadi kita harus merubah semuanya apa yang sudah lewat ya, kita tidak bisa diingin lagi yang ke depan untuk menata. Mudah-mudahan sekali ini menuju sukses, khususnya untuk perempuan-perempuan. Kita bisa membantu ibu-ibu, ya, entah itu posandu, entah itu sosial, budaya, apapun. Insya Allah, mudah-mudahan aja kita diberikan kesehatan, kelancaran. Jadi kita itu bisa membangun khususnya Kota Bekasi. Hanya itu. Program-program ke depan untuk 2022 ini bagaimana? Untuk 2022, mungkin kan kita sebentar lagi menjelang pileg, ya, mungkin menjelang juga pilpres. Mungkin kita juga berkiprah, tapi tidak, kita kan independen, organisasi tidak politik. Tapi silakan anggota kita yang pengen ikut caleg, atau kita dia mau menjadi calon anggota DPR, kita kan enggak, boleh saja. Karena di dalam itu tidak ada satu partai, semua partai kan boleh, yang misalkan di. Nah, untuk program untuk 2022, yang pertama kita menyukseskan apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Bahwa perempuan itu tidak boleh di bawah, artinya sampai teraniaya misalnya, terjolimi, dan ibu-ibu hamil, apa yang gimana kita harus membantu juga, entah itu ya banyak lah, kira-kira itu nanti teknis lah ya. Yang penting saya ada tujuan ke sana gitu, untuk membantu program pemerintah lah istilahnya, karena perempuan ini kan tidak lemah, emansipasi kita kan sudah sekarang udah bagus, ada pun jadi presiden, ada pun jadi dewan, sudah banyak kan. Jadi itu aja kira-kira. Misi kedepannya untuk 2022, misinya. Ya, kalau misi kedepan saya itu adalah untuk pembangunan di Kota Bekasi, satu ya. Kedua, untuk pertama untuk yang misalnya program saya perempuan-perempuan yang mungkin dia tidak bisa bekerja, tetapi saya pengen juga membuat suatu UMKM, tapi bagaimana supaya dia juga bisa mendapat penghasilan. Apakah nanti kita teknis kan di Kadin juga, itu satu dulu. Yang kedua untuk membantu sosial, misalnya ada orang banjiran, kebanjiran, ya mungkin itulah kira-kira. Yang lain-lainnya mungkin teknis nanti kita bisa bicara. Nanti saya dulu sebenarnya 5 tahun lalu saya pernah jadi calon DPR juga dari Partai Demokrat. Tapi kalau sekarang di Kota Bekasi, cuman saya memang belum terpilih. Nah, tapi insya Allah kalau nanti ini bisa nanti maju lagi. Tapi bukan lagi murah ini.
Apa minggu nomornya? Ya,